Dingin, hujan di sebelah sini nih. Welcome back to Venetian di RPG Crab nih. Udah aku buat kandang. Ini untuk tempat berteduh para sapi dan domba. Kita yang kecil dulu, jangan terlalu yang gede dulu, yang jangan nanti itu yang gede banget dulu. Tapi nya yang segini aja nih buat farming. Lihat yang mana udah dapat bag. Udah di crafting dari yang small, normal sama yang large-nya. Jadi sekarang mah bawa barang itu enak banget. Bisa nanti itu banyak banget gitu. Sekarang ini rencananya itu mining nih. Jadi okay, sebelum mining subscribe dulu yang belum dan nyalain juga notifikasinya biar nanti gak ketinggalan lagi hujan-hujan gini nih. Enak kalau mining kan, tidak kehujanan. Nice. Oke, Minister nih, let's go. Kita bakal siap-siap dulu. Mananya? Batunya mana? Woodstone. Soalnya nanti perlu batu nih. Lihat, peralatan masih segini gitu. Aduh. Mana perlu blaze furnace-nya? Ambilin di sebelah sini. Ambilin aja dulu. Maling aja dulu yang ada nih. Kualnya lumayan banyak juga. Nice. Ini Amanisa nih, level kayaknya talentnya itu nanti Amanisa bakal fokus yang ini, Sword Mastery. Gak apa-apa lah nanti itu, kalau elemental damage-nya itu dikurangin juga gak apa-apa lah. Soalnya nanti bakal di reset lagi. Wow, nanti Amanisa bakalan yang ini dulu. Ini, kalau ini gak dulu kayaknya, soalnya banyak pengurangannya. Kita bakal coba ini itu, overflowing vitality. Nah, jadi nanti tuh damage-nya itu ditambahin sama 1% darah Amanisanya. Guys. Bakalan coba, walaupun minus fire damage, fire apapun yang lainnya itu, gak apa-apa. Oke, ininya segitu, let's go. 500 tuh. Pada gede-gede nih, mana itu darahnya. Darahnya kok 400 sih? Oh, kayaknya ini, tunggu dulu. Ditambahin gitu, oh enggak, ini mah regen. Kok bisa jadi gitu ya? Oke. Sekarang kita bakal buat dulu ini pickaxe-nya kalau nanti itu habis yang pickaxe yang dari stone-nya. Tapi pastinya ada juga nih pickaxe yang lainnya. Pastinya besi ada banyak di sebelah bawah ini. Let's go, kita bakalan coba langsung. Nah, pakai ini aja. Dig strike down. Haha, sekarang mah ada sesuatu nih, small tunnel, square, nah mining tunnel nih. Kita bakal tuh ke bawah langsung. Oh my god, that's nice. Langsung kita bakal sebelah sini nih. Ayo. Mana lagi. Ini ketinggian masih belum. Okay. Oh, ini berbeda nih. Jadinya gak bisa langsung. Oh, sebelah bawah ada. Banyak yang baru lagi nih. Ini itu cover. Oh, covernya beda-beda. Oh, nice. Lupa. Kita bakal save plus aja. Nah. Banyak juga nih ternyata. Wah, di atas petir nih. Tapi lagi di bawah untungnya itu. Mana? Nah. Kita bakal bikin. Dan udah deh dibuang nanti tuh stone pickaxe-nya itu. Bakal dibuangin. Ketinggian 40. Masih jauh banget ini. What? Aduh. Petirnya. Wow. Kita bakal berapa lagi? Ayo. Segini aja dulu. Wow. Petirnya ini. Kita bakal coba mining tunnel lagi, ganti lagi small tunnel. Nah, mining tunnelnya. Oke. Langsung deh. Kita bakal ke ketinggian yang paling bawah aja. Udah persiapan semuanya. Wow. Sebelah sini, ini juga ada. Nice. Ini ketinggian nih, udah 15, kita bakal ganti pakai C plusnya. Nah, biar cepet dong. Wah, ini cepet hancurnya ya. Ini ada apa nih? Bisa gak? Bisa ternyata. Nice. Kirain gak bisa nih. Ini tuh ketinggian 11 ini aja. Di C plus atau enggak ya? Kayaknya enggak dulu deh. Bakalan coba small tunnel ke sebelah sana. Lihat. Ini bawahnya. Hancur lagi. Kayaknya pakai ini aja dulu. Ke bawah sih. What? Loh kok. Terlihat sebelah sini. Tidak kelihatan. Iya, gak ada sebelah sana. Kita bakal coba sebelah sini. Gak ada. Diamondnya susah ya. What the?
pada hancur. Owingnya masih ada ini. Lupa Amina itu. Jangan pakai yang small tunnel tadi itu, lupa nih. Pakai yang biasa aja, kalau mau kayak gini saya plus aja nih. Nah, saya plusnya, oke. Kadang-kadang kelupaan nih. Ternyata pickaxe batu juga perlu juga nih. Oh, ini saya plus. Aduh, lupa. Pickaxe-nya rainbow. Enggak ada yang kapapik sih kayak di full crab gitu. Itu mah enakan banget. Sayang nih, sayang banget. Kita bakal coba ini ada 14. No, jangan terlalu banyak. 7 aja. Oh, 7 juga udah penuh banget nih. Oke, manisan, let's go. Kita bakal sebelasinin dulu aja yang perlu-perlunya. Ini gravel. Enggak apa-apa lah. Masukin lagi banyak nih. Nice. Kita bakalan bikin lagi yang banyak. Oh, enggak ada, lupa. Lupa. Diamond. Oh, nice. 11 ini cuma perlu segini aja, tapi diamond kayaknya gak bakal digunain dulu aja nih sebelum nanti itu ada mending, terus ada yang unbreakingnya, fortune-nya juga atau silk touch-nya nantinya bakalan di ancient kayak gitu nih. Nanti juga rune juga bisa di modify station, jadi pas waktu udah buat yang modify station-nya bisa ditambahin rune-nya nih. Nah, ini nih modify stationnya nanti kita bakalan buat nih, tapi perlu diamond dulu. Furnace gampang nih, gampang, tapi diamond yang paling pentingnya itu. 2000 years later. Sepertinya Amination Amena perlu ngebuat pickaxe dari diamond gitu. Bakalan dicoba dulu ini, masukin aja biar lebih cepat gitu. Aduh, kalau lama mah gimana ini, gimana gitu. Oke, let's go, kita bakal pakai diamond, mudah-mudahan tidak kelepasan nih. Tidak kelepasan nanti itu Amina kepake lagi. Oke. Mining kembali nih. Kayaknya kita bakalan coba menelusuri gua aja nih. Oh, nice. Ini itu C+, oh bukan. Kita bakal ganti dulu aja sama yang C+-nya. Nah, biar semuanya langsung. Nice, common ore. Nanti perlu nih buat ngeidentifikasi scroll gitu. Banyak 11 ini. Kayak ini dulu aja. Lupa. Nice. 11 ini gak ada. Oh ya, obsidiannya juga lupa nih. Mainnya tuh harus juga nih. Ambilin obsidian. Lupa. Untung ingat nih, oke. Kita bakal hancurin dulu aja 11 ini. Kasih ini biar nanti itu tidak ini nih. Tidak kena lava gitu. Lama . Tapi it's okay. Ini pakai FTB Ultimate sekali mining langsung puff, semuanya keluar nih. Sekali mining dapat berapa? 64 tuh kan. Oh my god, 64 langsung. Gak perlu lama-lama nih, memang GG banget nih. Oh my god, kalau ada mod yang ini Amina bakalan masukin terus. Oh, ini kasihan banget tidak. Oh, hampir mati bednya. Bednya itu. Batman. Sebelah atas ada, oke, hancurin dulu. Thank you. Ya, hilang airnya. wait. Airnya hilang lagi. Tadi itu ada deh sebelah sana. Nah, sebelah sana aja. Oke, nah sebelah sini. Oh, bagaimana tiba-tiba hilang? Kayaknya kena lava deh. Tapinya nge-lag jadinya seperti itu. Oke, ada prismarine. Tapi aja ore-nya kayaknya tidak terlalu banyak nih daripada sebelumnya, daripada yang all the mod. Cuman tidak familiar aja mainannya. Common ore, di sebelah atas itu apa? Jing ore. Ada jingnya ternyata. Ini ketinggian 12 nih, harusnya diamond banyak gitu. Tapinya mana nih? Mana diamondnya? Ini udah gua gede kayak gini masih belum juga nih. Oke, nice, udah banyak ini. Kita bakal masukin dulu aja mana. Nah, 11 ini. Ini juga buat nanti. Kalau perlu pembangunan bisa pakai kabel sun itu. Soalnya nanti itu kalau dwarf itu perlu juga kirain diamond. Perlu juga yang kayak stone dari stone-nya. Cuman Amina masih belum ada silk touch-nya. Kalau dibakarin ya jangan dong. Aduh. Menghamburkan banget gitu. No. Walaupun belum ada fortune, tapi gak apa-apa nih, kita bakalan mining aja dulu. Pas waktu nanti ada, bakalan coba mining kembali nih. Mana-mana sebelah sini, jing ore. J-
packagingnya beda nih daripada sebelumnya. Memang sih ini. Sebelah sini ini ambil. Lumayan lapis, lapis dapat. Banyak. Darahnya tiba-tiba ngurangin Amena itu ya. Kayaknya gara-gara ngambil talent itu deh jadinya ngurangin, tapi gak apa-apa. Itu biar nanti tumbukulnya itu lebih keras gitu, lebih sakit. Sakit pastinya juga. Sebelah sini banyak lavanya, cuman diamondnya kemana nih? Aneh banget. Tuh, lavanya gak, lavanya banyak, diamondnya gak ada ini. Sebelah mana diamondnya itu? Di sebelah sana ada iron lumayan. Sebelah sini udah kuat dong, dua kali pukulan. Ini lagi oh my god, kita bakal bersembunyi dulu. Ada levitasi mah susah gitu. Gimana cara nantinya itu nginiinnya pukulnya sebelah sini. Kok dia levitasinya? Nice. Oke, hancurin. Wah, ada sebelah sini. Level up. Nice, kita bakalan coba ke talentnya. Talentnya ada satu nih. Coba ini apa itu? You have no mana. Oh, ini mah nanti tuh kalau gak ada mana, kita bisa ngaktifin pakai darah nih. Kayak Hylos. Kita bakal coba dulu ini. Oh, ini juga masih belum. Oh, udah ternyata. Yang sebelah sini. Oh, ini nih. Oke. Nah, damage elementalisnya jadi kecil, tapi ini Amina jadi lebih gede gitu. Start pointnya apa ya? Vitality, strength, dexterity. Oke, kayaknya dexterity ini dulu aja lah. Bakal lebih kuat, lebih keras nih nanti itu. Dibuangin itu satu lagi. Ini terlalu banyak deh. Nah. Diamond baru dapat segitu. Mana ini? Susah juga ya. Setiap modpack itu kenapa diamondnya itu pada susah-susah gitu. Oh my god, apakah nanti itu harus buat yang kayak drill kayak gitu? Tapi drill itu sebelah sini nggak tahu nih, kurang kayaknya. Harus ada yang ininya juga buat ngisinya juga energinya. Sebelah sini kan kayaknya masih nggak ada nih. Ini zaman medieval nih, bukan zaman-zaman ini futuristik kayak yang sebelumnya nih. No. Ini sebelah sini udah ya. Iya udah. Mana keliling ini mah? Ya, hilang lagi. Airnya hilang lagi nih. Kita bakalan coba ke atas dulu. Nah, yang penting satu lagi, we. Satu lagi Amina bakalan udahan nih ke atas. Aduh. Cuma dapat satu nih. Satu sekumpulan ore gitu. Belum dapat yang lainnya juga nih. Ini ketinggian 18, gak ada diamond. Turun dulu ke bawah lah satu. Iron banyak, coal banyak, cuman diamondnya masih sangat susah banget nih. Ini ketinggian 12, kita bakal pakai mining tunnel aja, small tunnel. Nah. Berarti mau ke bawah, lupa nih. Sebelah sana, oke. Jalan terus. Hati-hati nih. Sebelah sana itu, ini apa? Tunggu dulu, ini. Lupa ya. Ini mah tunnel lagi, bukan shapeless. Kalau koal mah udah terlalu banyak juga nih. Ini yang rare-nya. Nanti itu kalau yang uncommon di crafting 9 itu jadi kayak gini nih. Nah, ini yang uncommon ore-nya. Nice. Kita bakalan coba lihat-lihat sebelah sini. Gak ada. Sebelah sini ada. Nice. Ada uncommon nih. Sebelah sana redstone doang. Gak ada apa-apa lagi. Kita bakal cobain sebelah sini. Ke bawah atau kemana gitu. Nah, ada lava, kita bakal simpenin dulu. Ini ada tungsten ore. Bakal bisa gak ya? Itu tungstennya ya. Ini kayaknya bakalan keras banget nih. Material yang sangat keras gitu. Backpacknya masukin aja dulu. Ini buat cadangan. Nice, blast furnace-nya. Diamond. Finally diamond lagi nih. Diamond lagi. Wow. That's nice. That's good. Let's go, kita bakalan coba mining. 8 ini 8. 8 sayang, enggak ada fortune. Nanti itu enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Bakalan ambilin dulu aja.
Ini juga ada Ranitanium Ore. Home itu kesebelasannya kita bakal coba pakai semua mining tunnel, escape tunnel. Nah, ke atas, satu lagi ke atas. Nah, enak kan? Udah deh. Tinggal kayak gini, tinggal ke atas lagi. Oke, masih belum lupa. Nah, masih belum ada drill nih di sebelah sini, gak ada drill. Mohon bersabar nih para manation nih. Kalau ada drill mah udah GG banget dah. Sebelah sini hancurin. Nah, pakai escape tunnel enakan banget ini. Cepet gitu, cepet home-nya 200 meter. Let's go pulang dulu ke rumah. Ini ketinggian 58, udah tinggal bentar lagi nih. Biasanya ketinggian 60-an atau lebih nih kalau di gunung ya, lebih gitu. Nah, udah mulai kedengaran suara burung-burungnya itu. Emang let's go. Ini gak bisa pakai escape tunnel gitu. Nah. Ini juga bisa diginiin. Oh, nice. Kita bakal sebelah mana rumah? Home ke sebelah sono. Nah. Episode selanjutnya Amina bakal coba nanti itu nambahin rune atau coba nge-modify yang station. Oh, itu dari modify atau nanti itu yang identity-nya. Harus pakai identity scroll nih. Oke, nanti bakalan dibuatin dulu. Diamond udah lumayan, ada nanti bakal mining lagi, tapi bakal ngumpulin dulu buat nanti enchantment nih. Sebelah sini, ini masih belum ada babinya sama Mena itu. Cuman sapi sama domba, sapinya 3, domba lumayan banyak nih. Oh, nice! Oke, Minison, segini dulu nih. Lumayan, levelnya udah 29, nanti kita bakalan coba level up kembali, bakal coba cari-cari. Yang lainnya nih, para ikan! Dan juga bakal di level upin nih, talentnya. Nanti kita bakalan coba dipenuhi nih yang untuk mastery sword-nya, kampaknya juga. Oh my god, ini banyak banget tuh. Physical damage, critical chance kalau semuanya. Oh, gimana nih? Kayaknya bagus banget nih. Stat info-nya. Wow. Energinya tuh. Oke, Minison, terima kasih yang telah menonton dan bye-bye.